ファディーと一体何の情報を交換したかあなたも気になるはずなのその中の非常に重要な一部こそこの世界の降臨者この世界に属さない外来的存在の例よ旅人あなたはテイワットの第4降臨者の yang sudah menyelesaikan Sumeru Erken Quest Chapter 3 Act 5 yang berjudul Akasha Pulse The Kalpa Flame Rises pastinya penasaran tentang identitas Descender yang diungkapkan oleh Nahida. Jadi, Descender merupakan istilah dari organisasi Fatui yang digunakan untuk entitas yang berasal dari luar Teyvat. Karakter utama kita merupakan orang keempat yang disebut sebagai Descender oleh organisasi Fatui, dan Nahida menduga bahwa Anon God atau Asmodai yang menghadang Ether dan juga Lumin di saat awal permainan, merupakan Descender yang pertama. Sebagai tambahan, di dalam bahasa Inggris Descender memiliki arti sebagai keturunan, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya descender kelima dan seterusnya. Di video ini gue tidak akan menentukan siapa descender kedua dan juga ketiga. Melainkan gue akan mengajukan beberapa kandidat yang kemungkinan besar bisa mengisi status descender yang dimaksud oleh Nahida. Sekarang mari kita mulai dengan kandidat descender yang pertama yaitu Primordial One tapi untuk mengetahui identitas tentang primordial one dengan lebih detail kita harus kembali ke masa di mana Tevat belum dihuni oleh manusia. Ini merupakan masa di mana Tevat diarungi oleh seven sovereign dragon atau tujuh naga yang pertama kali mendiami dunia Taifat. Masing-masing dari sovereign dragon ini memiliki wilayah yang mereka kuasai sistemnya hampir mirip dengan kekuasaan dari tujuh arkon yang kita kenal saat ini. Pada waktu yang masih belum diketahui, datanglah entitas yang bernama Primordial One, di mana ia menantang Seven Sovereign Dragon dengan menciptakan empat bayangan dari dirinya sendiri. Singkat cerita, Primordial One berhasil mengalahkan ketujuh Sovereign Dragon kemudian menstabilkan dunia Teyvat. Perlu waktu hingga 40 tahun lamanya untuk Primordial One beserta keempat bayangannya berhasil memukul mundur Seven Sovereign Dragon. Perlu diingat, Seven Sovereign Dragon tidak sepenuhnya tewas di tangan Primordial One, melainkan mereka berhasil melarikan diri ke wilayah laut terdalam dari Teyvat. Dengan kemenangan yang berhasil diraihnya, Primordial One menciptakan Human Realm yang dihuni oleh NPC beserta penduduk Taifatah saat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan dari Descender yang selanjutnya, gue akan menjelaskan secara lebih detail tentang Primordial One dari referensi atau sudut pandang lain. Di dalam dunia pergamingan, sebenarnya istilah Primordial One bukanlah suatu hal yang baru. Karena sejauh yang gue tahu, entitas Primordial One juga sudah pernah muncul di dalam lore dari game berjudul God of War. Konsepnya hampir sama, di mana Primordial One merupakan entitas paling pertama yang menciptakan universe. In the time before the Titans, before the gods of Olympus, a great battle was waged. The wrath of the Primordials The very beings who forged the earth. kemungkinan besar, baik God of War ataupun Genshin Impact, mengutip entitas primordial dari referensi yang sama, yaitu mitologi Yunani. Di dalam mitologi Yunani, primordial bukanlah entitas satu kesatuan, melainkan istilah yang digunakan untuk menyebutkan nama dari dewa dan dewi generasi pertama jika di dalam lor dari Genshin Primordial One menciptakan empat bayangan, beda halnya dengan Primordial dari mitologi Yunani, di mana terdapat empat Primordial terbaik dari keseluruhan Primordial generasi pertama yang ada. Mereka adalah Chaos, Gaia, Oranos, dan Nyx. Oh ya, Prince juga termasuk dari salah satu Primordial. Dan di dalam buku yang berjudul Before Sun and Moon, Istaroth menulis bahwa Pains memiliki sayap dan mahkota, serta lahir dari sebuah telur. Dan ini memang mirip dengan lore aslinya dari mitologi Yunani, di mana Pains dikatakan lahir dari sebuah telur dan memiliki pelindung kepala serta sayap berwarna emas. Lalu, telur ini lahir dari mana? Di dalam mitologi Yunani, Pans bukan dilahirkan, melainkan ia diciptakan oleh entitas yang bernama Kronos, yaitu Dewa Waktu. Kronos inilah yang mungkin diambil oleh Hoyoverse untuk dijadikan sebagai Istaroth yang menulis buku berjudul Before Sun and Moon. Karena di dalam Genshin Impact sendiri, Istaroth merupakan dewa angin dan juga waktu By the way, Kronos lahir dari mana? Kronos tidak dilahirkan, melainkan ia terbentuk sendiri saat peristiwa besar yang dinamakan sebagai Dawn of Creation. Oke, okay, karena jika gue breakdown bakalan terlalu panjang, jadi mari kita move on ke kandidat desender yang selanjutnya, yaitu Second Throne, atau The Second Who Came. 400 tahun telah berlalu semenjak kemenangan Primordial One, dan pada timeline yang masih belum diketahui, muncul entitas baru yang bernama Second game atau The Second Throne, yang nampaknya berusaha untuk menggulingkan kekuasaan dari Primordial One. Alhasil perang hebat berlangsung di antara keduanya, dan hal ini menyebabkan kehancuran di seluruh Taifat sebelum kita melihat siapa pemenang di antara Primordial One melawan The Second Throne, gue akan membahas The Second Throne dari sisi mitologi. Mungkin penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang siapa identitas sebenarnya dari The Second Throne atau The Second Who Came. Dari penjelasan yang gue kutip dari beberapa sumber, Primordial merupakan sebutan dewa dan dewi generasi pertama, seperti Chaos, Gaia, Uranus, dan Nyx, yang gue jelaskan di awal tadi. Setiap mitologi memiliki dewa dan dewinya masing-masing, akan tetapi ternyata ada generasi kedua dari Primordial ini, yang disebut sebagai The Second Generation of Primordial. Basically, ini merupakan dewa dan dewi generasi kedua yang lahir setelah primordial atau generasi pertama. Kemungkinan, Hoyoverse mendapatkan referensi Second Throne atau Second Hukem dari sini. Lalu, bedanya primordial dan Second Generation of primordial apa? Jadi, generasi kedua dari primordial ini bisa dibilang sama berisikan dewa dan dewi dari mitologi yang berbeda-beda pula. Gue akan coba sebutkan dewa dan dewi dari Second Generation of Primordial yang mungkin masih familiar di telinga kalian. Seperti Ra, dewa matahari yang berasal dari mitologi Mesir. Kemudian ada Morpheus, yaitu dewa mimpi dari mitologi Yunani. Lalu ada Huetzalcoatl, Dewa kebijaksanaan dari mitologi Aztec, dan yang terakhir ada beberapa dewa Dewi generasi kedua dari mitologi Hindu, seperti Brahma, Wisnu, Shiva, dan Saraswati. Gue akan tampilkan daftar dewa dan dewi primordial, dan second generation of primordial, agar kalian dapat memiliki gambaran tentang siapa. Di antara dewa dan dewi ini, yang kemungkinan besar dijadikan referensi oleh Hoyoverse dalam penamaan entitas Primordial One dan Second Throne, mereka kembali ke pembahasan Kenshin. Untuk hasil dari peperangan antara Primordial One dan Second Throne, masih belum diketahui, dan tidak ada satupun catatan ataupun petunjuk yang menuliskan siapa pemenangnya. Untuk kandidat dari desender selanjutnya adalah Alice, yaitu ibu dari Klee dan juga Eloy yang berasal dari Universe Horizon. Untuk penjelasan tentang profil dari Alice pastinya sudah banyak YouTuber di luar sana yang membahasnya. Singkatnya, Alice merupakan penyihir yang memiliki cukup banyak pengetahuan dari dunia lain. Dan untuk Eloy sendiri sebenarnya masih cukup ambigu. Karena sampai detik ini Hoyoverse masih belum melipatkan Eloy di dalam story dari Genshin Impact.